Ya, sekarang kita ada di mana, Kak? Lo minta tahu? Sekarang kita bakal makan Huang Men Chimi Fan terlegendaris. Betul, terenak banget. Ya, pokoknya recommended lah. Orang-orang mesti cobain di sini. Cobain. Dari univ lain juga datanglah cobain. Karena kuahnya tuh kental banget. Ingat. Enak banget. Cicipin lah. Oke. Dan ingat, subscribe itu gratis. Betul. Jadi coba subscribe dulu di bawah ini. Kita tungguin 1 sampai 3. 1, 2, 3. Ya, jadi kita akan menuju Long Mien Tak Tau. Dan kita juga sekarang udah sampai di Long Mien Tak Tau. Dan kalian tuh perlu jalan kaki sekitar 7 menit untuk sampai ke tempat ini dari exit metro subway. Akhirnya guys, kita sampai juga di restoran Huang Men Chi yang enak banget ini. Nah, mari kita masuk. Hola，小芬啊，哎，回来，啊，小芬。 那我再来两份。有60年呀， 对，那个是超辣的。哦，谢谢。我在那拍视频给你看。 kalau makan nggak ada retake. Kalau makan nggak ada retake. Nggak bisa dijelaskan. Enak itu dia, rasa-rasa enak itu. Nasinya habis guys, tapi bisa nambah lagi. Kelihatan lah. Oh, mantap. Yuk, kembali lagi di channel Rio. Oh, hari ini kita akan makan Huang Men Chimi Fan. Ini Huang Men Chimi Fan aja. Kelihatan? Ya. Ini kelihatan deh. Jadi aku pesen yang pedes banget. Kalau bahasa Mandarin bilangnya celak. Kalau kamu pesen apa? Aku pesen yang ini, huila. Jadi pedesnya sedikit aja. Jadi di sini juga pesennya bisa berdasarkan tingkat kepedasan yang kita mau. Ini apa aja sih? Ini ada ayam, paprika, paprika, sama sedikit jamur. Sempat ya. Jamurnya. Makan ya. Yuk makan guys. Ini gue di sini teman banget sama kuahnya, Kak. Mantap banget ya. Yoi. Harusnya asapnya kelihatan tuh ya. Benar-benar. Coba kan cobain kuahnya. Oh, jamurnya. Minggu berturut-turut ya, bosan. Bentar lagi pulang, pasti bakal merindu. Pulang kan cepat. Dan AI-nya baik banget, sumpah. Sebentar terus ya. Iya.
di sini bisa nambah nasi gratis, bisa nambah kuah gratis juga. Ya, ini kuah dari yang kita lihat di kamera. Ini kuahnya. Sebenarnya cimipan ini enaknya pas winter kan, soalnya kan kayak pedes, hangat, kuah kayak yang bikin anget banget. Tapi pas summer ternyata boleh juga ya, enak juga. Iya. Makanan setiap musim lah. Doi, makanan setiap musim. Mau musim aja enak ya. Kalau rame kok nih. Ini di sebelah-sebelah kita aja lagi bareng makan. Dan yang di Longmin ini beda banget dibanding cimpan lainnya. Kalau cimpan lainnya tuh kuahnya kurang sih. Terus ada yang suka beli juga kan di sebenarnya di Lomir Tata sendiri itu banyak tau kebanyakan. Yeah. Kalau nanti ada yang depanan tuh yang lebih panjang. Gue suka banget dari kentalnya ini, aduh. Dan airnya baik, menambah kuah. Gila sih. Tadi lihat gak sih nasinya itu udah kayak gunung? Kalau Neri sudah nambah loh udah dua mangkok. Aku udah kenyang, geng. Oh ya. Tapi karena ini enak, aku masih mampu makan. Masih bisa menghabisi. Mantap, mantap. Ini buat si partner collab nih hebat banget nih, walaupun cewek kuat makan ya. Harus loh. Oh, lihat. Ini tinggal segini aja. Wah. Ya penasaran? Datanglah kesini cobain. Iya. Tahu kan lo minta tahu? Enggak jauh dari TDC-nya. Oh iya, dari TDC-nya. Enggak turun dikit kan, sampai. Sampai. Buat unif-unif lain nih bisa cobain. Nih gak bakal nyesel. Betul banget. Kuahnya lihat deh. Oh, kelihatan nggak? Kelihatan lah. Oh, mantap. Ini ya, coba ya. Oke. Iya, enak banget. Gue nontonnya dari sini, apa ada tambah lapar gue. Oh iya. Ayo makan lagi. Lapar gue. Woi, the big one. Berapa nih nilainya kalau dikasih 1-10? Jujur. 9,5. Mantap. Kenapa ya kurang 0,5? Jamurnya kurang banyak sih. Karena jamur banyak-banyak. Airnya enggak apa-apa dikit, jamurnya aja banyak-banyak. Jamurnya emang enak nih. Iya. Ini kalau di Indonesia mirip sangat semur ayam enggak sih? Hah? Mirip kayak semur ayam. Iya, cuman beda bumbunya aja sih. Jadi nggak ada kecap kan di sini. Dia lebih kayak ke arah hangat gimana gitu. As gimana? Jahenya kan yang bikin juga enak banget. Kayak ada rasa-rasa gimana gitu? Gak bisa dijelaskan. Enak itu dia rasa-rasa enak gitu. Kalian suka video saya, klik like dan subscribe, dan hal itu akan membuat saya lebih semangat lagi dalam membuat konten-konten yang lebih bagus lagi. Yeah.